Sekarang kita praktik pembuatan kota yang semi permanen. Ini peralatannya sederhana saja, tidak perlu mewah-mewah, tidak perlu banyak-banyak. Berapa panjang ketemu ini, Pak? Mengenai ketinggian dulu ya, ketinggian sarang peludut rata-rata 20 sampai 25 cm. Nah, maka kita harus bantri jangan kotaknya jangan sampai 20 cm, kita bantri dengan 30 cm. Lebarnya selebar papan saja lah, berarti sekitar 15 cm. Bawah ini ya. Madu nanti beda ya, madu kita bikin kota sarang dulu. Terus nanti kalau misalnya ada yang lubang itu, yang lubang siapa itu? Terus dia sendiri, kita... dia sendiri. Oh, nah. Lebar 15 kali 15, lalu tingginya 25 sampai 30. Lalu jangan lupa kasih lubang pintu-pintu masuk si kelulutnya. Yaitu kalau sudah kita masukkan,
tanggulnya nanti sini pasir-pasir dulu biar nggak lengket ke Kota Madu. Di Kota Madu juga begitu, nanti kalau itu kita kasih plastik, kita ngangkat dia nanti nggak lengket ke tutup ini, tutup Kota Madu. Berarti ini nanti harus tutup plastik Pak, kalau sudah masuk ya. Satu kerja kelulut ya. Dia dari 200 sampai 200 meter kilo. Meter-meter meter, ya. Lalu walaupun beberapa saran kita simpan, kita budidaya, dia tetap tahu yang khas bau bau rumahnya.